nggak ada suaranya tuh gimana sih anjing? Ada kok suaranya. Kok dia ngomong kotor ya? Dia ngomong apa? Kok nggak ada suaranya sih an? Astagfirullahaladzim. Itu kan aku ngikutin. Halo. Dia mau ngasih lihat mukanya loh. Malu, aku juga kadang kalau ada video gini mukanya jilat doang. Hai. Halo. Nah, itu bisa dengar kita nggak sih? Belum marah-marah. Oh iya iya, maaf. Coba kita ke negara lainnya. Indonesia juga puyeng, apalagi negara. Coba dulu. Hai. Hai. Please don't skip us, please. Please don't skip us. Dari tadi kita udah jumpa beberapa orang, nggak ada satu pun. Bersyukur, nggak boleh ngedumel, ngomel mulu, bersyukur tak dapat. Alhamdulillah. Kamu mau ngomong nggak sama kami? Hai, what's up? Hello. Hai, what's up? Iya. Gua goreng juga nih. Oh iya. Sabar, anak aku. Iya, maaf. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Hai. Hello, please. Hello. Can you please don't skip? Mungkin kita butuh bismillah sebelum kita memulai. Sebelum kita baru aja mau doa. Oh my god. Silakan balik. Aduh. Bapak biasa kan jangan teriak di waktu yang buat saya terkaget-kaget ya. Oke, sebelum kita memulai sebuah aktivitas di hari ini, ada baik kita bismillahirrahmanirrahim baca Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim dah ya. Mudah-mudahan kami menemukan orang yang mau berbicara dengan kami. Amin. Semoga saya lancar sampai saya hari-hari, ya Allah, amin. Nyolong doa. Siapa tahu yang aminin rame. Ya ya Allah, mudah-mudahan Ricis langgeng dan terus bersama sampai akhir hayat. Amin. Bersama calon suaminya. Amin. Hey, what's up? Finally. Finally. So, my friend here, she just made an Instagram account. So, she just have one follower, which is me. Can you follow her so she can get, I don't know, 2 followers, please? Please. Okay. That's her Instagram, please. Can you follow her now? So, mukanya mana? Astagfirullahaladzim. Hello. Okay. Wait. Tanyain dong, udah kelihatan. Oh, dia tulis di kertas, bukan di handphone, Ki. Oh. Punya HP kagak sih? No. Ki, nulisnya di kertas. Ini nulis kita nih, di kertas gue. Can you follow her like right now? Yes. Okay, I'm waiting. Padahal ini seru. Ya. Yeah. What is wrong with? Wih, yang belakang keren banget tuh. Jangan. Kamu percaya magic gak? Kebetulan aku orang yang mempercaya sih sama orang. Jadi aku kalau dibohongin juga aku percaya. Maaf ya, jadi ketepuk, balas. Dah. Tuh kan, tadi ngeliat gak? Enggak, orang aku teriak. Oh iya, udah bagus. Hai. Halo. Kenal aku gak? Yang mainin kok ada Santi. Oke. Okay. Man, please, kalau mau main Omi TV jangan main di jam, jangan main siang hari. Harus malam hari sih. Cie, Vicky, udah punya cincin. Udah ada lah, gue mah udah ada. Aku cemburu. Ricis sudah ya, guys, duluan. Sebelah sini belum ada. Duluan dia. Makanya kalau perempuan tuh kan yang dibutuhkan kepastian. Kamu sih. Terus ini siapa? Hah? Ini siapa? Gak tau, Mas Hadis yang kasih. Ini siapa? Oh, properti aja ya? Yes, indeed. Tapi hey! Dipakai. Parah banget. Bagus, cincin.
Relax. Hi. I'm actually done, man. Ngapain main sama TV? Astagfirullahaladzim. Ha! Mungkin di konten kali ini mengajarkan kita untuk kita selalu bersabar. Karena manusia kan merencanakan sesuatu, Allah yang menentukan. Berarti rencana kita ini belum tentu disetujui oleh Allah. Kalau rencana ini udah udah gak kayaknya. Kayaknya sih udah. Kamu sedih ya? Enggak. Kamu sedih ya? Kan dari mukanya kayak raut wajahnya kayak merasa kehilangan aku banget. Tenang, aku walaupun sudah mau menikah, kita tetap bersahabat. Tenang aja kamu, kamu gak akan kehilangan aku sebagai sahabatmu, tenang aja. Pokoknya lo gak sakit ya, cek Afriyato sekencang ini, gak mati. Kayak ngamelin, kan kita jadi gimana ya dengerin? Oh my god. Bukan lagi lah. Hai guys. Internetnya nge-lag. Ih nggak apa-apa, ini mah orang tetap nonton walaupun internetnya jelek juga. Yang penting ada Ria Ricis di sini. Berapa kemarin yang nonton? 6 juta ya? 6 juta lebih dong. Oh, makanya sering-sering undang aku kesini guys. Halo. Astagfirullahaladzim. Kita berpositive thinking, mungkin gak ada yang mau ngomong sama kita. Tidak boleh bicara seperti itu. Bukan dia tidak mau. Tapi? Tapi memang belum ada kesempatan. Dia belum ada kesempatan, tapi dia masuk ke Omay TV. Yang tujuannya Omay TV itu adalah untuk ngobrol sama orang lain. Tapi dia gak ada kesempatan buat ngobrol sama kita. Justru itu maksudnya belum ada kesempatan menemukan orang yang tepat. Kita bukan orang yang tepat. Mungkin bagi mereka bukan orang yang tepat. Karena kan yang tepat itu tidak ditemukan secara cepat. Tapi yang tepat di waktu yang tepat. Sekarang udah nemu kan? Maaf ya Ki, aku ninggalin kamu duluan ya, maaf ya. Oh, it's okay. Tapi ya tetap berteman kan Ki? Jelas dong. Oh iya, tetap. Hey. Hi. Понимаете, I not speak English, понимаете по-русски? Конечно, говори по-русски тоже. Да-да-да. Кому бы сказал? А как вас зовут? Меня зовут Наки, подожди. Ты знаешь ее? Ее знаешь? Нет. Нет? Нет. Да. Где глава? А как бы там популярный человек или что? Можешь подпишусь на ее инстаграм? Скидывай, подпишись. Давай. Вот, давай, подпишешь. Ну, я выйду и подпишусь, хорошо? Нет, сейчас, теперь, пожалуйста. Я подпишусь. А сколько вам лет? Отойди. Можно теперь? Что мне? Можно теперь подпишусь на ее инстаграм. На твой? А, мой скину тебе инстаграм? Да. А, сейчас. Да. Apa katanya sih? Suruh follow Instagram. Oh, yes. Yes, dong. Aku gak bisa ngomongnya. Я жду. Мы ждем. Kita lagi nungguin nih. Oke. Я жду. Coba ngomong. Я жду. Я жду. Сейчас, подожди. Ладно. Tunggu sebentar ya. Yes. Yes, guys. Gak boleh ya, malam. Maksudnya apa itu? Saya rapiin, saya bersihin. Saya menjadi tukang bersih. Hi. What's up, my man? I know you slept at 6 a.m. Right? And you just... yang tadi lu skip kan, follow kagak mau lu. Iya itu benar-benar. I don't see. Ya, kirain udah di follow tapi enggak gitu. Sobat, gramnya. Follow kan sekarang juga. Follow. Coba mana? Mana sih HP? Halo.
Yes. Yes, yes, yes. Exactly. I can see. Ria Ricis 1795. Ya benar. Iku aku di unfollow sih Vicky, ya Allah. Apa? Astagfirullahaladzim. Ya udah unfollow nih. Astagfirullahaladzim. Kok jadi kita yang ngasih lihat sih? Yo. Kok jadi kita yang ngasih lihat sih? Kan dia yang mau follow. Oke. Okay. Setidaknya satu orang itu yo yang kayak. Tapi dia yang paling baik. Iya. Iya, maaf ya. Hi. Yo, you looking good today. Trying to be my wife. Makan tuh, good looking. Yo, hey. Gak kesel ngeliat begituan? Enggak, aku mau ada jalan keluarnya. Kita juga gini yang nonton juga banyak. Iya. Bersyukur. Bersyukur ya. Di luar sana banyak juga orang yang gak bisa main OMTV. Kadang gak ngerti, gak punya laptop, gak punya komputer. Anda masih bisa main, masih bisa lagi ngomel-ngomel. Hah. Udah selesai? Udah. Iya, makasih Ma. Yo, what up? Oh, no. Tiba yang bagus, jaringannya di-skip terus. Jagain gak? Iya. Gitu dulu videonya, thank you banget yang udah nonton. Begitulah OMTV. Kayaknya lebih susah sekarang ya daripada yang kemarin tuh sempat dapet, karena aku sempat ngobrol lama. Iya kan, makanya. So, kayaknya gak tau lah algoritma atau apapun itu. Kayaknya sekarang itu kalau misalnya ngobrol sama orang OMTV itu kayak lebih susah gitu. Tapi kalau kata Ricis, kita jangan pantang menyerah, harus selalu mencoba. Ini dia nih, harus selalu dicoba. Jadi ini buat kalian, kalian harus juga mencoba. Lempar. Ih, males harus kerjain. Tadi dan tadi gitu terus loh di sini. Yang penting kan positive vibes. Asik, positive vibes. Udah lucu loh dia sekarang, udah lucu. Ih, soal lama gak ketemu udah lucu. Kalo terakhir dia marah banget sama aku gara-gara dia ke rumah aku gak ada di rumah. Gak marah bener sumpah. Tapi tadi katanya marah, ya, gimana bercanda. Sih? Oh iya benar. Gak marah. Dia tidak pernah marah. Cuma kayak, gak sumpah sama sekali gak ada marah. Cuma kan, oh ya udahlah gitu. Maafin aku ya, gak apa-apa, nanti main lagi kan. Nanti main lagi. Iya pasti lah. Ya wes. Ricis manggil aku kakak Vicky, kalau jadi aku memanggilnya Tante Ricis. Oke, tentu. Dia mah di dalam nenek, bude. Oh iya. Jadi gini, bude. Jadi bude dulu itu kalau Ricis. Jadi gini Ricis. Bude, kayak bude mantap bagus. Iya, udah serah om dah. Jadi gini bude, kalau ya Pak deh. Jadi gini, dulu itu kalau misalnya mau cari konten Omay TV itu dari jam 8 sampai jam 12 bisa. Pagi, 12 pagi sih. Nah, dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Tapi kalau sering berjalan waktu sampai sekarang ini, kalau nyari konten itu jam 8 sampai jam 11 itu kayaknya susah. Pernah 3 jam itu jam 8 sampai jam 11 3 jam ya. 9, 10, 11 enggak ada sama sekali. 3 jam lainnya. Terus ngapain tuh di depan laptop? Ya di skip, ketemu orang rasis, maksud itu enggak ada yang benar-benar pengen ngobrol sama kita gitu loh. Enggak bisa di setting gitu ya, janjian sama orang. Enggak bisa. Kalau di Omay TV benar-benar random gitu semuanya. Ya sedih dong. Sebenarnya itu yang buat seru sih karena iya, tapi itu tadi ada kita nggak bisa pilih orang yang kayak gimana kita mau gitu kan, jadi benar.